Mau nyerang malah tumbang. Ukraina serang Rusia dengan 31 drone tapi semua berhasil ditembak jatuh. Важкіше, значно важкіше, але не буде іншого вибору. У нас немає попросту. Будемо працювати далі попросту з старою технікою, з тим, що залишилось і Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Militer Ukraina telah menyerang 3 wilayah Rusia dengan 31 drone pada dini hari. Namun militer Moskow mengumumkan telah menembak jatuh seluruh drone yang diluncurkan oleh Ukraina tersebut. Para pejabat militer Kiev mengatakan serangan 31 drone diluncurkan ke wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina sebagai upaya serangan balasan untuk mendapatkan momentum di wilayah selatan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah menembak jatuh seluruh drone sebanyak 31 yang diluncurkan militer Kiev di wilayah Belgorod, Bryansk, dan juga Kursk. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, melaporkan bahwa pasukan pertahanan udara Rusia menjatuhkan 19 drone di wilayahnya. Antara pukul 1 hingga 2 dini hari, sistem pertahanan udara kami diaktifkan di Belgorod serta distrik Belgorod dan juga Koroja. Menurut data awal, itu adalah serangan drone. Sebanyak 19 drone telah diluncurkan. Sementara itu, Gubernur Bryansk Alexander Begomas mengatakan pasukan Ukraina juga menembakkan amunisi tandan atau bom klaster ke beberapa desa di wilayah Bryansk semalam. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam serangan Ukraina tersebut dan langsung diserang balik. Sementara itu, Jenderal Alexander Tarnavsky, salah satu jenderal terkemuka di Kiev, mengatakan dalam postingan Telegram bahwa pasukan Ukraina telah mencoba sangat keras untuk melawan Rusia dalam serangan balasan ini. Inggris takut banget dengan serangan Rusia sampai minta bantuan Amerika Serikat. AS pun siap kerahkan 54 jet tempur siluman nuklir F-35 ke Inggris. Putin tertawa. Inggris bisa lenyap dengan serangan nuklir Rusia. Ternyata sangat ditakuti oleh Inggris hingga negara itu minta Amerika Serikat untuk memasuknya dengan jet tempur. Inggris memang semakin lemah dan konyol hingga Rusia mengolok-olok negara Raja Charles itu. Bahkan tentara bayaran Inggris di Ukraina telah bubar jalan setelah beruang merah mengancam akan menghabisi London dalam satu hari. Sementara itu, sebanyak 54 unit jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat yang bisa membawa senjata nuklir akan dikerahkan ke Inggris. Pakar militer menggambarkannya sebagai pesan untuk Rusia. Sumber pertahanan Inggris kepada The Telegraph mengatakan jet tempur F-35 Amerika akan dikerahkan ke pangkalan angkatan udara RAF Lockheed yang disewa Amerika Serikat di Suffolk.
Laporan ini muncul beberapa hari setelah Angkatan Udara Amerika Serikat menunjukkan bahwa pangkalan militer tersebut dapat digunakan oleh Amerika untuk kembali menampung senjata nuklir di Inggris. F-35 akan berpangkalan di sana, kata sumber pertahanan Inggris. Mereka telah dikerahkan dan akan ditempatkan pada akhir tahun ini atau mungkin pada tahun 2024. Sumber-sumber militer mengatakan rencana yang ada adalah membawa 54 unit F-35 untuk menggantikan F-15 yang ada saat ini, yang mampu membawa senjata nuklir tetapi kurang canggih, yang disimpan di pangkalan udara tersebut. Ini adalah pesawat yang lebih baru, lebih mumpuni, memiliki jangkauan lebih jauh dan kemampuan siluman yang sangat penting jika Anda ingin menggunakannya untuk menjatuhkan bom nuklir secara akurat, kata salah satu sumber militer Inggris. Sebelum tahun 2008, 110 bom nuklir Amerika Serikat telah disimpan di pangkalan Suffolk. Mereka disingkirkan ketika ancaman perang nuklir menurun. Pembangunan rumah senjata nuklir di lokasi RAF akan dimulai pada Juni 2024 dan berakhir pada Februari 2026. Hamis de Breton Garden, mantan komandan Resimen Crimea atau Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir Gabungan Inggris NATO, mengatakan kepada The Telegraph, "Ini benar-benar perang dingin dan merupakan tindakan yang membahayakan secara strategis. Ini adalah permainan poker. Jika Amerika Serikat memasang senjata nuklir di Inggris, ini merupakan pesan kepada Rusia bahwa mereka serius," ujarnya. Hal ini terjadi ketika kekhawatiran terhadap perang nuklir mencapai tingkat tertinggi selama beberapa tahun setelah invasi militer Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Anggota parlemen dari Partai Konservatif Tobias Elwood yang merupakan ketua Komite Pertahanan menambahkan, jika Amerika yakin mereka perlu menyimpan senjata nuklir di sisi Atlantik, ini merupakan indikator besar betapa berbahaya dan kompleksnya dunia kini saat ini. Dia mengatakan Inggris harus mendukung keputusan tersebut jika hal itu membantu keamanan yang lebih luas. Sudah menjadi kebijakan lama dari Inggris dan NATO untuk tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan senjata nuklir di lokasi tertentu.